Ditahan dulu, 3, 2, 1. Assalamualaikum, tachahau. Di sini saya mau berbagi tips cara mengecilkan lengan. Olahraga ini cuma 5 menitan, tapi harus dilakukan selama 30 hari berturut-turut, dijamin hasil maksimal. Oke, kita mulai. Gerakan pertama. Angkat tarik nafas, turun buang nafas. Angkat tarik nafas, turun. Lanjut gerakan berikutnya. Lanjut berikutnya, Mak. Kita puter ya, Mak. Biar jelas dari A sampai. Gerakan tangan memutar ke belakang dan ke depan. Terus di sini kerasa capek banget ya, kerasa panas. Terus lanjut, yang mau body bagus, yang mau tangan kecil, ayo dilawan rasa capeknya, rasa malasnya, kita lawan. Oke. Tarik ke atas, turun ke bawah, buka dengan tenaga, tutup pakai tenaga, naik ke atas pakai tenaga. Semuanya dilakukan pakai tenaga ya, gerakan ini ya, biar otot terbentuk. Buka, tutup pakai tenaga, semua pakai tenaga.
kelihatannya gampang ya, tapi ini benar-benar di tangan. Oh, kerasa pembakaran lemaknya, pembentukan ototnya. Yo, dilawan terus, yang mau tangan kecil. Oke, dibakar. Kalau tangan kita bagus, pakai baju apapun pantas kan, Mak? Kalau tangan bagian sini gemuk kan gak pantas dilihat juga ya, Mak? Ayo terus, dilawan terus, panas, capek. 4, 3, 2, 1. Bungkukin ke depan. Naik ke atas pakai tenaga ya, Mak. Turun pakai tenaga. Pelan-pelan. Atur nafas. Tarik nafas. Dilawan terus, lekas panas. Oke, sekarang kita tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita lenturin otot-ototnya, putar ke belakang. Putar ke depan. Bisa sambil dipijit-pijit bagian belakangnya. Oke.